Halo guys, welcome back with me Gunsin in Pixel Wars video. Halo teman-teman semua, kembali lagi sama gua Gunsin di game Pixel Wars. Enjoy. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya gua pingin bikin video perbandingan kalau misalnya kita semuanya farmer ini ngebreak menggunakan perks sama tidak menggunakan perks dan lain-lain, itu gimana sih profitnya, sebesar apa sih perbandingannya? Kalau misalnya gua ngebreaknya itu nggak pakai perks itu berapa, dan kalau misalnya gua pakai perks itu berapa? Dan juga di sini teman-teman, sikel ini bakal gua jadiin juga salah satu alat yang dipakai kalau misalnya gua ngebreaknya kosong, nggak pakai perk, nggak pakai sikel, benar-benar kosong, itu berapa? Dan kalau misalnya gua pakai sikel itu profitnya berapa? Ntar gua lihat dari blok yang didapat dan dari gems yang didapat itu berapa, benar-benar pure semuanya bakal gue lihat teman-teman. Oke, okay? Kalau kalian punya pertanyaan di profesi yang lain, kalian tinggal tanya aja teman-teman. Oh iya, dan juga bentar, bocor. Maaf ya guys ya. 5 minutes later. Kalau misalnya kalian ada profesi lain yang kalian pingin tanyain mengenai keuntungannya, caranya gimana, kalian langsung aja komen. Dan juga ya langsung aja tanpa basa-basi, gue langsung pindah ke world kita ngebreaknya. Let's go. Gue di dalam world tempat farm ya teman-teman. Ini farm sederhana, nggak sederhana juga sih sebenarnya, background aja udah kelihatan nggak sederhana ya, tapi bisa dibilang ya ini bakal jadi tempat gimana gua bakal ngebreak nanti dan berapa yang bakal gua lihat profitnya. Dan ini gua bakal menggunakan phase of breaking. Jadi phase of breaking ini nggak usah dihitung ya teman-teman, ini kan nggak ada efek sampingnya. Maksudnya tujuannya itu kan cuman untuk kita ngebreak dapat 300 damage, jadi yang damage kita tadinya 100 jadi 300, 3 kali lipat untuk mempercepat doang, biar juga nggak lama ya teman-teman, karena kalau lama-lama capek. Nggak apa ya, gua pakai phase of breaking ya. Dan ini bakal gue coba, kita yang pertama nggak pakai alat-alat ini dulu. Yang pertama benar-benar pure, nggak pakai sikel, nggak pakai perks juga. Dan yang kedua baru deh pakai perks teman-teman. Nanti gue lihat perhitungannya, bloknya berapa gue dapat, gemsnya gue dapat berapa, gue lihat nanti teman-teman. Oke, di sini gue udah ngelepas semua perksnya teman-teman. Ini benar-benar kosongan. Sebenarnya gue kayak sayang gitu, kayak sayang aja, kayak lu punya kesempatan lebih gitu, kayak lu punya opportunity tapi nggak lu pakai kesempatannya, sayang aja. Tapi ya buat konten apa boleh buat lah ya, kita juga mau lihat. Oke, ini semuanya udah gue lepas dari tangannya, sikelnya udah gue lepas, dan dari sendalnya udah gue ganti sekarang pakai green flipper. Oh ya, dan gue masih ada sisa block dan sheet di inventory yang harus gue drop dulu semuanya. Oke, ini udah semuanya all udah clear, semua udah clear. Sekarang saatnya kita ngebreak berapa yang bakal gue dapat, cok. Ya, gue takutnya apa ya, malah lebih untung kalau nggak pakai perks. Tapi nggak mungkin lah. Harusnya kalau misal secara data ya, secara terlihat di situ data, kalau misal kita pakai perks dan pakai sikel ini menambah waktu dan menambah keuntungan dari gems serta blok yang kita dapat dan seed-nya teman-teman, seharusnya lebih bagus. Oke, okay? Jadi langsung aja kita bakal mulai teman-teman. Let's go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're seeing with the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you
you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Oke, teman-teman semua, jadi barusan udah selesai nge-break 2 kali. Iya, aduh, ntar sebelum kita ngebahas profit yang gue dapat berapa, keuntungan yang gue dapat berapa, jadi gue pengen cerita dulu. Jadi sebenarnya itu waktu gue nge-break nggak pakai persita adalah 3 kali percobaan, itu percobaan ketiga, cuy. Jadi percobaan pertama, percobaan kedua itu gue udah nge-break. Gue nge-break, tapi yang pertama itu lupa record. Yang kedua juga lupa record. Gue kira gue udah mencet, kan mencet shortcut, cuy. Shortcut di keyboard, tetep. Gue kira udah nge-record, ternyata gue udah nge-record di sebelumnya terus ke unrecord gitu. Jadi percobaan yang ketiga konyolnya udah di pojokan ya kan, nyampe di sini kan, nih di sini tadi kan. Kalau kalian nyadar di sini nge-break dan gue bolohnya di sini naruh spike bomb di sini, cuy. Jadi kena mati dong. Sekali mati kan. Terus yang kedua kali gue kira gue bisa parkour gitu kan, ala anak-anak ke parkour kayak ngelip-ngelip dikit, ternyata tetap enggak bisa, cuy. Ya, mati dua kali. Sayang banget sih. Dia waktu udah nyampe di atas gue harus nge-break without flash of breaking dan ya. Dan terus untuk bloknya, di sini kan bisa lihat ini break pertama dan ini break kedua. Break pertama gue dapat 79 blok dan 212 seed. Sedangkan untuk percobaan kedua dengan perks 203 blok dan 213 seed. Nah, untuk seednya sama aja, teman-teman. Tapi di sini perksnya itu kan ngebahas tentang kalau misalnya kalian nge-break itu bakal dapat kesempatan drop blok, yaitu bisa dapat 2 kali. Jadi mendapatkan double blok, teman-teman, setelah kalian break. Itu kan yang pertama. Terus yang kedua itu builder. Jadi ini untuk nambah jarak kalian waktu naro blok gitu. Ini ngebantu banget untuk yang lagi masang gitu. Dan yang terakhir itu adalah set of gold, itu increase the chance of finding bonus item when breaking blocks. Jadi mendapatkan keuntungan ingredients, teman-teman, kayak sini pebbles ataupun snail gitu. Nah, itu kan gak gue bakal bahas nih ingredients, karena itu bisa dibilang agak next stepnya lagi, teman-teman, setelah farming gitu. Yang dibahas kan di sini berapa keuntungannya. Jadi bisa di totali keuntungan dari blocksnya di sini berbeda ya, kurang lebih 3 kali lipat. Kalau misalnya tanpa perks dapatnya 70, kalau dengan perks dapatnya 200, berarti 3 kali lipat. Untuk gemsnya sendiri itu ya relatif lah, cuman perbedaannya cuman di 800 gems doang. Karena ini sih keuntungan hoki doang sih, karena pakai sickle juga maybe. Kalau gue pakai sickle ini nggak tau kenapa ada perbedaannya gitu, teman-teman, lebih ngeliatnya lebih banyak dapat gems yang pertama, dan yang kedua entah kenapa nge-breaknya lebih enak aja gitu, dari kayak lebih lancar, lebih ringan. Dan ya nggak tahu sih, itu kan dari gue aja ya. Kalau kalian mungkin beda lagi, nggak tahu juga sih. Tapi itu dari gue. Jadi kalau bisa dibilang untung banget gak sih kalau pakai perks? Untung banget, cuy. Jujur untung banget. Dari yang pertama, profit kalian dengan kapital yang sama, modal yang sama, tapi keuntungan kalian bisa dapat lebih banyak lagi. Dan ya mungkin segitu aja, teman-teman. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh banget di like. Dan kalau video ini bermanfaat buat teman-teman semua, boleh banget di share video ini ke teman-teman kalian. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sorry banget kebodohan Gunsin 2 kali bodoh. Astaga naga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gunsin, bye-bye. See you next time. See ya.